Salam olahraga. Jumpa kembali bersama saya Rian untuk memastikan berita olahraga terbaru baik lokal, nasional, internasional. Hari ini kita akan membahas seputar transfer pemain di Eropa. Tim MU dari Liga Inggris dikabarkan sedang berburu striker baru untuk menggantikan Cristiano Ronaldo dan Edison Cavani. MU dari Liga Inggris dilaporkan telah menambahkan striker Bayer Leverkusen, yakni Patrick Schick, ke daftar target transfer musim panas mereka. Sebagai antisipasi kemungkinan kepergian Cristiano Ronaldo dan Edison Cavani, pelatih sementara MU, Ralf Rangnick, telah mengonfirmasi bahwa Setan Merah akan berusaha untuk mencari striker baru di bursa transfer musim panas mendatang. Karena Edinson Cavani akan pergi dan masa depan Cristiano Ronaldo juga tidak pasti di Old Trafford. Erling Haaland dan Alexander Isak dianggap sebagai target utama MU di musim panas mendatang. Termasuk kabar transfer Lautaro Martinez dari Inter Milan juga telah diperdebatkan sejauh ini oleh Setan Merah di Liga Inggris. Dilansir dari Daily Mail, mengklaim bahwa Patrick Schick yang menjadi terkenal dengan 5 gol untuk Republik Ceko di Euro 2020 juga dipertimbangkan oleh para petinggi Old Trafford. Pemain berusia 26 tahun itu telah menikmati musim Bundesliga yang luar biasa bersama Leverkusen. Dia telah mengumpulkan 18 gol dalam banyak penampilan di liga untuk duduk di urutan kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak di belakang Robert Lewandowski. Arsenal, Tottenham, Man City, dan Barcelona sebelumnya telah dikaitkan dengan sang pemain. Namun, mereka baru-baru ini mengecilkan pembicaraan tentang kemungkinan pindah ke Liga Inggris. Mantan pemain Roma itu telah mencatatkan total 31 gol dalam 58 pertandingan untuk Leverkusen sejak tiba pada 2020 dengan terikat dengan tim Bundesliga hingga 2025 mendatang. Demikian tadi informasi terbaru terkait dengan bursa transfer Eropa. Sampai jumpa dengan video berita baru kita selanjutnya bersama saya Rian. Salam olahraga.